Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arisa Hana binti Mas Nizar, berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Dato' Haji Baginda, Umbai, Merlimau, Melaka. Novela Akan Bunuh ini telah ditulis oleh Dahiri Saini, seorang penulis yang berasal dari Sarawak. Novel ini pertama kalinya diterbitkan pada tahun 2013 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini mempunyai 323 halaman, 2 buku surat glosari dan 22 bab. Novel ini menggunakan tema alam sekitar dan semangat setia kawan. Keindahan alam semula jadi Luwagan Punut mampu menarik sesiapa sahaja yang ingin merasakan rangkulan kedamaian dan ketenangan di dalam hutan malar hijaunya. Namun, sayang seribu kali sayang, keindahan alam semula jadinya telah dicemarkan oleh kerakusan dan ketamakan manusia yang tidak pernah puas. Hutan belantara ditebang, tanah-tanah penduduk dirampas begitu sahaja. Dibina pak malam yang penuh dengan arak dan gadis pelacur di tengah-tengah hutan belantara untuk memperdaya manusia yang lalai dengan nafsu serakah. Malah gadis dari suku kaum Penan juga diperkosa oleh Tuan Dio dan Tuan JR, turjana yang menguasai Luwagan Punut. Seluna dan Malai tidak mampu bertahan lagi melihat suku kaum sendiri diperlakukan begitu kejam. Rosai, seorang jurnalis yang dibesarkan di Luwagan Punut, telah terfikir untuk menulis tentang betapa keruhnya kehidupan masyarakat di Luwagan Punut untuk diceritakan kepada dunia. Secara kebetulan, Rosai telah menemui Seluna dan Malai yang mempunyai hasrat yang sama seperti dirinya. Rosai telah menerbitkan satu artikel yang membuatkan hati Tuan Dio dan Tuan JR berasa resah. Dua turjana itu pula mengupah seseorang untuk menangkap mereka bertiga. Mereka bertiga ditangkap lalu dikurung di dalam bilik sempit lagi gelap di pub malam. Rosai telah dibunuh dengan kejam manakala dua orang rakannya lagi sempat melarikan diri. Setahun telah berlalu. Impian Seluna dan Malai kini menjadi nyata. Mereka kini memiliki syurga Borneo itu. Bukannya kabar indah semata-mata. Tiada lagi manusia yang ditindas. Tiada lagi penyelewengan yang berlaku di tanah itu. Watak yang saya kagumi dalam novel Luwagan Punut ini ialah Rosai, kerana dirinya merupakan ikon wira sejati Tanah Luwagan Punut. Rosai telah mengajar saya untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan dalam penuh sabar, penuh semangat dan penuh berani. Walaupun terkorban, nama Rosai tetap selamanya mewangi di Tanah Luwagan Punut. Artikel pendek coretan Rosai mampu menjadi cetusan penduduk kampung untuk membela tanah pertiwi mereka walaupun pelbagai bahaya mengancam mereka. Betapa saktinya sebatang pena seorang penulis mampu membongkar kejahatan tersembunyi. Saya memilih novel ini kerana gaya bahasa dan jalan cerita yang digunakan amatlah unik dan menarik. Buktinya, novel ini pernah mendapat hadiah pertama dalam peraduan menulis sastra kreatif pada tahun 2009. Novel ini juga menonjolkan keberanian penulis, mengkritik segelintir masyarakat yang terlalu rakus dengan kekayaan dan juga sifat feminis yang hanya memandang wanita sebagai objek tidak berguna. Kekurangan novel ini pula ialah ia mungkin sukar difahami oleh sesetengah masyarakat kerana ia digabungkan dengan dialek-dialek Sarawak. Tajuk novel ini mungkinlah tidak menarik, tetapi saya yakin novel karya Dahiri Saini ini mampu menambah hati anda semua. Sekian.
sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.